dulu ke industri penyapu gitu-gitu dan aku sih lanjutkan perjalanan lagi ke pantai. Oke, saksikan selanjutnya. Foto dong. Ya, Ibu. Oke. Oh, ya. Siap. Oke, kalian coba masker, Po. Sudah. Aku lupa loh, padahal aku udah dibilangin. Ya aku mau difotoin. Panas. Kayak pemain
dari bis. Iya, pakai headset. Bisa bola ya. Kita udah sampai guys. Makan guys, makan bang, makan. Beranjak dari Pantai Drini, kita menuju apa, Rul? Nah, sosok. Hey, what's up, guys? Kita menuju ke mana ini, guys? Kita menuju ke mana? Kita lagi mau ke Menara Eiffel, guys. Iya, Bo. Kita mau ke surga. Amin. Surga dunia. Kita mau ke Baron. Pokoknya mau jalan-jalan deh. Sampai Baron Technopark, guys. Baron Technopark. Sekarang sedang parkir nih. Saya tinggal gak lama, kita cuma sebentar kok. Iya, 30 menit aja. Nah, foto ke jam matahari ya. Dinding. Kenapa disebut jam matahari? Karena dia melihat jam melalui sinar matahari. Sinar matahari. Kalau enggak ya. Matahari, enggak dia bisa lihat. Matahari juga bisa ya, matahari. Matahari Haikal. Iya. Reggae musik ya, sesuka kalian lah, ngapain aja. Kita sekarang berada di wisata jam matahari. Aku juga belum lihat gimana sih rupa wisata jam matahari, tapi sekarang kita akan banyak lihat. Ya, kita akan ke sana. Oke. Inilah rupanya bisa kita lihat di sana dengan jelas malam pada saat jam matahari. Kita lihat di sini, di sana ada pantai dikelilingi sama pantai. Bukan pantai. Pantai asuhan. Nah, kita udah sampai di jam matahari. Alah, kok ini bilang? Kayaknya YouTuber tuh bilang. Udah.
Jawa. Kalibrasi. Kok enggak gue drei, Pak? Waktu sudah berhubung mau habis, karena waktu sudah mulai maghrib. Ini sekarang kita akan pulang. So, mungkin ini adalah hari terakhir kita. Hari terakhir kita untuk bertemu kembali di wisata jam matahari. Oke, guys. Dari sorry. Kita pulang dari ini dari jam matahari dari aku salah bis ya Allah. Aku yang salah. Yang lek. Ya kita salah. Aku yang salah. Bus kita ini bagus. Iya, bus kita ini. Bus kita yang lebih hijau. Yuk. Warnanya warna kuning. Ya udah kamu kita aja. Kita pulang. Terakhir capek dia mau ada aku numpak.